Pelaku e-commerce. Nah, kami telah memulai di DKI, transaksi itu tidak bisa menarik tunai satu sen pun. Saya sendiri pun uang operasional saya taruh di bank. Karena bank ini paling aman, dapat gratisan saya. Dia bantu saya nyatatin kasih ke siapa, ngirim ke siapa. Nah, saya bayangkan kalau seluruh Indonesia nanti menggunakan transaksi non-tunai dan bank bisa dibuka rekeningnya untuk para-para pejabat publik, saya yakin otomatis yang korupsinya mikir, kecuali dia memang agak nekat. Dan kartawan ini, kenapa kita ganti BI, ini bukan milik Bank DKI, ini milik semua bank yang ada di Indonesia. Ya, kami tentu sangat terima kasih pada... Pertama, yang kami hormati, selamat siang. Satu step yang lebih jauh, yaitu diresmikannya Jakarta One. Dan Jakarta One itu, semua inisiatif-inisiatif yang elektronifikasi di Jakarta itu insya Allah akan masuk di dalam satu kartu, dan kartu itu adalah kartu combo yang nanti selain membuat semua pembayaran-pembayaran bisa dilakukan melalui kartu itu, tapi juga terkoneksi dengan sistem kependudukan sehingga kita bisa memahami behavior daripada pemakai, dan insya Allah itu akan membuat akuntabilitas sistem pembayaran governance lebih baik. Sementara bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peluncuran hari ini Gubernur Bank Indonesia. Saat ini kita lihat Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Bank Indonesia Gideon serta beberapa hal. Selain itu ada juga menu pasar. Bapak-bapak harga terkendali ya. Iya.